kita. Golden word-nya yang friend, diperlukan friend, untuk membangun rumah friend, adalah friend, friend, friend. Ngasuh. Tadi saya pakai bahasa yang lain, Bapak nggak terima. Tiba-tiba Bapak ngeluarin kata ngaso. Ngaso apa, Pak? Ngebaso. Ngaso itu apa? Ngaso itu maksudnya istirahat. Masa nggak pakai istirahat? Iya. Seneng, rumahnya jadi tukangnya lever semua. Istirahat itu hanya untuk tukang. Kalau kenek, dia nggak istirahat. Tahu Bapak, ada tukang dan kenek. Apalagi keneknya baru, disuruh beli minuman, mulu ke warteg. Iya. Karena masih junior. Anda tahu itu dibeli, disuruh belinya waktu pas apa? Pas lagi ngasuh. Udah break. Break sama lagi break. Ya break itu ngasuh. Ada tukang sip-sipan, Pak. Ya. Terus rumahnya jadinya kapan? Kalau tiap ketemu bukan gitu, Pak, maksudnya. Bukan gitu. Enggak, Pak. 24 jam membangun 24 jam, Pak. Ada rumah yang dibangun dalam waktu yang singkat, ada, Pak. Tiga hari ada jadi rumah yang sudah dibuat oleh beton pracetak namanya. Apa tiga hari rumah keong? Ada. Jadi dibuat strukturnya sudah disiapkan, namanya beton pracetak. Anak teknik sipil pasti tahu ya. Iya, ya, ada. Anak teknik sipil. Beton saya pracetak. Bukan, Pak. Bukan teknik sipil. Sastra mesin, ya. Bahasa mesin, iya, Pak. Sastra mesin. Saya no. Teknik sipil, Pak. Rumah coba, apa tiga hari? Ada rumah. Saya pesan ke meja aja seminggu. Itu ada, Pak. Iya, ada rumah nggak harus pakai ngasuh, Pak. Kita lihat di video-video viral itu ada bangun rumah, tak 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 terjadi. Ya, itu karena dipercepat, tak 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 ada istirahat, yang ngitungnya segala macam, posisinya di mana. Ada Tima 200 poin dan Tim B 100 poin sementara Tim A. Masih bisa. Tenang, ini menjadi kesempatan untuk mengejar nilai karena kita akan bermain dalam tetes teka-teki. Hai, ini dia. Dan saya beri kata bantu belum ketemu. Mulai kalau nggak ada kata bantu. Maksudnya disiapin, disiapin kata bantunya. Kenapa belum? Semua ini prepare well di sini, jangan. So kenapa belum ketemu? Kenapa nggak belum ketemu? Hancurin kredibilitas Bapak seperti apa, Pak? Iya sudah siapkan, cuma kata bantunya belum ketemu. Iya. Kalau belum ketemu kita kapan syutingnya, Tom? Iya sekarang, Bu. Patokannya apa kalau belum ketemu? Patokannya lampu merah gitu. Patokannya pakai kata bantu. Iya, ya, kata bantunya ya, apa? Bantunya belum ketemu. Aduh, kan langsung aja kalau gitu kita main aja nih, kita lihat deh. Misalnya kata bantunya, kata susah dikasih tahu. Susah tuh. Oh, belum ketemu. Oh iya. Udah. Ya, kalau itu udah ketemu, kata bantunya belum ketemu. Tapi ada. Ya, ada itu, Pak. Enggak ada, belum ketemu. Mana iya. Tapi ada. Gak tulisannya. Ada. Tulisannya. Udah huruf ya? Tulisannya belum ketemu. Ya tapi udah ada kan? Ya Allah. Gini kok bacanya sudah ada gimana sih? Ya. Ya Pak, tapi itu kan memang katanya itu. Tapi katanya tuh ada, Bos. Ada. Ya udah. Kita langsung mulai tes kita dengan tulisannya. Silakan Lima. Lima menurun. Hah, okay. Boleh. Lima menurun. Down to earth, menurun. Ini berkaitan dengan sumber daya laut kita. Tahu udang yang besar? Tahu. Nah, bisa kecil nggak? Penting banget sih. Silakan Lima menurun. Udang besar yang harganya mahal. Lobster. Oh iya. Iya, karena dia mau jawab kok. Giliran Tim A, maklum aja. Silakan Tim A. Ketutup, apa sih? Ketutup itu maksudnya? Ya, ketutup. Ketutup. Apakah ketutup? Jawaban yang benar kita lihat. Ketutup. Bukan. Tim B. Udang besar yang harganya mahal. Sebenarnya mahal atau tidak itu relatif ya. Pak. Tapi untuk ukuran seafood yang sejenis itu termasuk mahal. Dipotek dah, dipotek. Lalu bantu doang, gak bantu jawab. Dipotek ya? Hei, Bang. Dipotek, Cah. Dipotek. Apakah dipotek? Dipotek. Jawaban yang benar kita lihat. Dipotek. Hampir ya Allah. Hampir dari mana sih, Gen? Salah ya salah. Hampir.
Hampir ada nanya. Lombok aja belum ada loh. Bener aja belum dibuka udah hampir. Iya. Tahu dari mana? Udang besar yang harganya mahal. Ini dia jawabannya. 3 ton. Maksudnya ini satu ekor 3 ton? Ya enggak dong, mana ada udang satu gak ekor berada 3 ton. Langsung ini 3 ton mahal. Udang itu walaupun yang kecil-kecil, ya. Kalau 3 ton kira-kira mahal enggak? Mahal. Enggak usah 3 ton, Pak, 2 ton aja juga udah mahal kan? Tuh, ini tahu. Hampir. Kalau bicara masalah besar, itu kita berbicara masalah size, ukuran. Ya. Bukan kepada satuan, Pak. Pak. Saya tanya. Besar itu selalu dengan ukuran. Ukuran, Pak, besar, iya. Big size. Bukan big. Kalau pernah Anda mendengar ada orang besar. Iya. Nah, karena namanya yang besar. Itu karena jasanya, karena pangkatnya, atau karena ukuran orangnya? Karena jasanya, prestasi, Pak. Dan jasanya, Pak. Tapi benar juga, Du. Besar itu dengan masalah ukuran. Bener, Du, tapi Du, gue beli rumah besar gak gue timbang rumahnya? Tuh. Oke, kita kasih kesempatan untuk tim yang boleh kasih tepuk tangan. Dua menurun. Saya bacakan, hanya berapa kota itu? Hanya 5 kota. 5. Anda pernah camping gak? Pernah. Baik, saat camping, biasanya para pendaki tidur di... Gak mungkin di tenda, gak mungkin. Iya. Ya kan? Mana dulu kalau camping tidur di mana? Saya tidur di mobil. Itu kalau saya supir truknya, saya di sen. Gelap. Ya. Tidur di dalam gelap. Ya kan? Masa masih terang? Udah tidur? Oh, iya. Begini. Tenda gua ada lampunya. Ya. Apakah gelap jawaban yang dimaksud? Kan merem, tidur kan merem, gelap dong. Aduh, dikit lagi ya. Dikit lagi. Tempel, Bang, tempel. Di dalam merem. Di dalam merem. Di dalam merem apa? Di dalam merem. Kenapa, Bang? Orang tidur, orang... Orang camping. Orang camping. Biasanya tidur di dalam. Silakan. Dalam lelah, Pak. Dalam lembak, bisa dalam lemak. Di dalam lelah. Lelah, Pak. Di dalam lelah. 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 Apakah? Lelah. 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 Jawabannya? Di dalam lelah. Kepikiran di dalam gerah, nggak? Iya, di dalam gerah. Kita langsung buka jawaban yang benar. Saat camping, para pendaki biasanya tidur di dalam. Ini dia. Merem. Benar-benar tadi merem. Di dalam merem. Pak, saya mau nanya. Apa? Kalau di dalam itu kan berarti memasuki. Di dalam merem itu pintunya di mana? Anda tidurnya di dalam apa di luar tenda? Dalam. Kadang-kadang di luar tenda, Pak, kita tidur, Pak. Iya, kan luar tenda, Pak. Di luar. Tidur. Tidur dan gua samrem. Biasa aja. Di tiduran. Nggak, diam. Tidur. Saya berdiri, Surya tidur. Terus? Iya, saya turunan ikan, tidurnya nggak merem. Ayo. Apakah selama dia tidur, dia merem? Enggak dong. Anda tahu kategori orang tidur enggak sih? Tahu. Kalau enggak merem tuh posisinya tiduran. Posisi. Itu polisi tidur dia enggak merem. Iya. Enggak ada matanya itu. Bener, Pak. Mata kaki saya juga enggak bisa merem. Oh. Obat tidur enggak pernah merem, Bu. Ya. Jangan berisik. Ada obat tidur. Bapak tahu tentara-tentara yang sedang berperang di medan perang? Enggak. Agas. Mereka itu harus terlalu siap siaga. Harus siaga, Pak. Bahkan ketika mereka tidur pun mereka melek, tapi pikirannya istirahat. Wow. Seperti apa? Nih. Seperti apa? Nih, gini. Saya siapa? Itu tidur itu. Nih. Hah, bangun. Ini dalam kondisi perang. Iya. Siaga terus. Berjaga. Misalkan saya di pos depan. Pos depan. Kita musuh. Kita serang dia. Ayo musuh maju. Ya, Pak. Ada musuh. Hah, saya ketiduran. Gak merem. Bentar. Ada musuh. Mana? Itu gendut-gendut. Itu gak merem, Pak. Aduh. Pak, kalau perang kayak ini susah ngumpet, Pak. Anda sok patriot ya.
tentara dalam keadaan perang siap siaga, walaupun istirahat nggak pernah merem. Ini kan pertanyaannya camping. Emang tentara nggak camping, Pak? Patriotiknya mana saat perang kok dia malah camping? Makan dong. Ada orang ngigo jalan-jalan tapi dia merem, dia tidur tapi dia melek karena dia ngigo tuh, Pak. Siapa sih? Dia itu namanya walking sleep. Sleep walking. Saya tanya, apakah semua pendaki walking sleep? Semua. Tapi nomor 3. Mohon maaf, nomor 3 tidak saya bacakan. Loh kok gitu? Langsung jawab. Tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Enggak bisa gitu. Kan? Camping, camping. Camping, Pak. Camping, camping. Baik, saya bikin soalnya ya. Iya. Salah satu kegiatan pecinta alam di gunung. Ya, udah tadi, Pak. Camping lah. Ayo, tak bikin saya. Kenapa? Kegiatan pecinta alam. Apa? Di gunung. Memasak dulu. Kita lempar timbe. Bisa. Meminum. Meminum, Pak. Udah. Meminum. Kembali, Du. Hah? Kembali. Ya balik ke rumah, masa mau kontraksi soal. Apakah meminum? Jawabannya benar. Nah. Kembali bisa sih, kembali. Kembali bisa sih. Cuman kita kayak agak gengsi gitu sih, Bang. Kembali. Kembali, ya. Cak. Kembali. 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 Jawaban yang benar setelah yang satu ini. Jual gula nih, Pak. Satu sendok teh.